Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Gara-gara berasa kurang senang mulut anaknya ditekuk, Shakila Khoriri menerima kritikan warganet. Malah ada yang menyifatkan artis itu belum move on. Sebelum ini, Shakila menyuarakan rasa tidak puas hati apabila Amina didakwa disakiti oleh anak-anak perempuan yang kini merupakan kakak tiri kepada anaknya itu. Menurut si Instagram, warganet mengkritik pelakon wanita itu dan menyindirnya karena dikatakan ada sahaja yang tidak kena apabila membabitkan bekas suami Fizi Ali. Segelintir individu berkata, Shakila sepatutnya bersangka baik karena gambar tidak membuktikan apa-apa, malah ada yang berpendapat mungkin Amina sedang bergurau dengan kakak tirinya itu. Sementara itu, sesetengah warganet memberi Shakila belum move on, malah ada yang melabel artis tersebut meroyan karena bekas suaminya kini sudah menemui pengganti. Kau jealous, tuja cita dia, kata seorang netizen. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.